Sosok yang satu ini termasuk keluarga dekat yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asbahta ya Abu Fadl? Atta ya Abu Fadl? Bersama istrinya berjuang sendiri di Mekah saat Rasulullah dan kaum muslimin sudah berada di Madinah. Berjasa besar dalam melahirkan generasi-generasi terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abbas bin Abdul Muthalib. Lahir di Mekah, 3 tahun sebelum tahun gajah, atau 3 tahun lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas, ayahnya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW adalah salah satu petinggi Quraisy yang juga punya posisi yang sangat tinggi, bahkan disebutkan hanya ada satu kursi Abdul Muthalib di samping Ka'bah. Itu artinya bahwa ini keluarga luar biasa, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Dan ibu dari Abbas yang bernama Natilah binti Junab adalah seorang ibu yang disebutkan dalam sejarah sebagai orang pertama atau orang yang pertama memberikan kiswah Ka'bah. Jadi yang memberikan kain kiswah Ka'bah. Saat itu disebutkan bahwa dia bernazar, dia bersumpah kalau dia menemukan Abbas yang hilang. Karena saat itu Abbas hilang. Kemudian dia mencari-cari sampai kemudian dia bernazar. Kalau ketemu Abbas, maka dia akan memberikan kiswah Ka'bah. Dan kemudian Abbas ketemu, bisa ditemukan, dan kemudian dia memberikan kiswah Ka'bah dari sutra, kain sutra. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi yang paling muda. Mengingat nasabnya yang agung dari Abdul Muthalib, Abbas memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy. Ini diperkuat dengan kehidupan ekonominya yang mapan, sehingga sangat disegani. Abbas, karena dia paling muda, maka dia posisinya adalah dia tidak megang apapun di awalnya, karena ada yang jauh lebih tua dari dia. Tetapi ketika Abu Thalib yang saat itu mendapatkan amanah Sikoyah, ini merupakan tugas Bani Muthalib. Sikoyah adalah memberikan minum bagi siapapun yang datang. Abbas itu baru mendapatkan amanah tugas Sikoyah, lemparan dari Abu Thalib, ketika Abu Thalib semakin hari ekonominya semakin terpuruk, kemudian menyebabkan Abu Thalib tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan air bagi tamu-tamu Baitullah, sehingga kemudian amanah itu dipegang oleh Al-Abbas. Dan perlu diketahui bahwa menjamu minum di masyarakat Quraisy bagi tamu siapapun yang datang adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Juga sebagai supaya kita paham gambarannya betapa orang-orang Arab begitu menghormati tamu, dan itu kebiasaan mereka. Kalau tamu datang, mereka bukan hanya menyuguhi makanan ringan, minuman ringan gitu seperti kita hari ini. Orang datang, tamu datang, mereka potongkan unta, ya, mereka potongkan kambing untuk mereka makan besar. Siapapun, bahkan bisa jadi orang yang tidak dia kenal. Tapi itu adalah sifat baik. Jadi memberi makan, memberi minum itu adalah sebuah kehormatan luar biasa di masyarakat Arab. Bahkan itu menunjukkan seorang pemimpin itu disebut pemimpin yang hebat kalau mereka bisa memberi makan dan minum bagi siapapun yang datang. Sehingga sebuah kehormatan, itulah mengapa keluarga besar Bani Hasyim yang notabene adalah keluarga sangat tinggi di nasab Quraisy, mereka punya atau mendapatkan amanah besar yaitu memberikan minum atau sikoyah bagi siapapun yang datang. Nanti mereka juga punya tugas imaratul masjid, jadi mereka memakmurkan masjid, itu tugasnya.
Abbas bin Abdul Muthalib kemudian menikah dengan Lubabah binti Haris yang kemudian disebut dengan Ummul Fadil. Dialah wanita kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah binti Huwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari wanita mulia inilah kelak Abbas memiliki keturunan mulia seperti Al-Fadil, Abdullah, Ubaidillah dan Qasim. Abbas mengatakan, aku sudah masuk Islam. Kata Nabi, kalau kau masuk Islam, kemarin-kemarin kita tidak tahu. Tapi untuk kau bisa lepas dari tawanan ini, kamu harus bayar. Di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib menjadi pelindung Rasulullah dan dakwahnya, sekalipun ia sendiri belum beriman. Bahkan Abbas menjadi pemrakarsa peristiwa Baiat Aqabah yang dikenal dengan ikrar dan janji setia masyarakat Madinah terhadap Nabi. Sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang mengawali hijrah Nabi ke Madinah. تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربى. Perjuangannya membela Nabi inilah yang terkadang membuat kesulitan para sejarawan menentukan kapan paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib ini memeluk Islam. Para ulama tidak tahu sebenarnya Abbas itu masuk Islamnya kapan, sehingga muncullah perbedaan pendapat. Tapi ada beberapa kalimat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kalimatnya Abu Rafi'. Abu Rafi' itu adalah pembantunya Abbas. Karena Abbas orang kaya raya, ini salah satu pembantunya Abbas, Abu Rafi'. Abu Rafi' mengatakan bahwa Abbas itu sudah masuk Islam sejak di Mekah dan kemudian menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislaman itu membuat para sahabat tidak tahu. Abu Rafi' yang menginformasikan, itu pun nanti menginformasikannya. Dan Rasul sendiri juga tidak tahu. Rasul tidak tahu. Untuk itulah ketika nanti Abbas ditawan di dalam perang Badar tahun 2 Hijriah, karena Abbas ikut berangkat bersama rombongan Quraisy untuk memerangi muslimin dan bertemu di perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah, perang Badar bulan Ramadan. Abbas termasuk yang ditawan. Saat itulah ada dialog nanti dengan Nabi. Nabi di awal peperangan sudah mengatakan kepada para sahabat, jangan semua yang hadir di peperangan ini kalian bunuh. Ada orang-orang yang berangkat dari Mekah dalam keadaan terpaksa. Disebutlah beberapa nama, ada Abul Bukhturi, termasuk Abbas. Jadi sahabat dipesan oleh Nabi, jangan bunuh Abbas. Maka kemudian ada seseorang yang bernama Abul Yusr, dialah yang berhadapan dengan Abbas. Abul Yusr adalah Muslim, bertemu dengan Abbas. Kata Abul Yusr, Abbas, saya diminta oleh Muhammad untuk tidak membunuhmu. Nah, terus apa yang kamu inginkan? Saya ingin menawanmu. Akhirnya kemudian Abbas ditawan oleh Abul Yusr dan Abbas mengatakan, ini bukan kebaikan Muhammad yang pertama. Artinya sangat memuji ponakannya. Jadi kalau kamu diminta untuk tidak membunuh aku, hanya menawanku, maka ini bukan kebaikan Muhammad yang pertama. Ditawan, kemudian nanti singkat kata dibawa pulang ke Madinah dari Badar dan disebutkan bahwa Nabi malam itu tidak bisa tidur. Begitu sampai di Madinah, karena Abbas diikat, badannya diikat, dia merasakan sakit ikatan itu. Kemudian ada yang tahu Nabi tidak bisa tidur, kemudian ada yang bertanya Rasulullah, kenapa tidak bisa tidur? Kata Nabi, saya mendengar suara rintihan Abbas, lepaskan dia dari ikatannya. Begitu juga tawanan yang lain. Kemudian dilepaskan, diperlakukan dengan baik. Kemudian Nabi SAW setelah rapat dengan para sahabat, bagaimana sikap para sahabat terhadap para tawanan perang Badar, yang kemudian keputusan rapat adalah bahwa siapapun yang punya harta, maka mereka akan dibebaskan asal membayar denda. Yang tidak punya harta, maka mereka akan dibebaskan jika mereka mengajarkan kepada anak-anak kita di Madinah ilmu baca tulis. Nah, Abbas ditemui Nabi SAW. Kata Nabi, Abbas, untuk membebaskan dirimu, maka kamu harus bayar denda. Ini pamannya, dialog pernakan dengan pamannya, tapi beda akidah. Abbas mengatakan, aku sudah masuk Islam. Jadi Abbas yang mengatakan, aku sudah masuk Islam. Kata Nabi, kalau kau masuk Islam, kemarin-kemarin kita tidak tahu. Kita tidak mengerti kau masuk Islam. Kalaupun kau masuk Islam betul yang lalu, maka Allah telah memberimu pahala yang sangat agung. Tapi untuk kau bisa lepas dari tawanan ini, kamu harus bayar. Dan ternyata, subhanallah, Abbas membayar, menebus dirinya dengan bayaran yang paling banyak di antara tawanan yang lain. Disebutkan dia membayar 100 ukiyah emas, kurang lebih dari sekitar 30 gram satu ukiyahnya. Dan ini dia membayar 100 ukiyah
emas untuk menebus dirinya. Kemudian dia melepaskan diri, dan setelah itulah kemudian Nabi SAW yakin bahwa Abbas telah masuk Islam, tapi Abbas pulang kembali ke Mekah. Sejak Rasulullah mengetahui keislaman Abbas bin Abdul Muthalib, Nabi tetap mengizinkan Abbas tinggal di Mekah. Padahal sesuai dengan perintah Allah, seluruh kaum muslimin wajib berhijrah ke Madinah. كيف تجرؤين على مخاطبتي بأبي لهب؟ بل والله إنك لكذلك. اغرفي عن وجهي. قتلتني يا امرأة. قتلني الله إن لم أقتلك. أتستضعفه أن غاب عنه سيده؟ اذهب قبح الله وجهك. Inilah peran besar yang diperankan Abbas. Ia menjadi mata-mata umat Islam untuk mengawasi gerak-gerik dan aktivitas kaum Quraisy di Mekah. ماذا سمعت يا أبا الفضل؟ عيون قريش تقول أن رسول الله يعد جيشا كبيرا لحملة كبيرة. لا يدري أحد أين وجهتها. لا يدري أحد؟ البتة. هو سر لم يبح به رسول الله لأحد. فماذا أنت فاعل؟ أهاجر إلى يثرب، فلم أعد أطيق المكوث هنا في مكة. هذا هو عين العقل. أنا أيضا لم أعد أطيق هذه الحياة. تستر وكتمان. نحن أسلمنا، فلماذا نظل بين المشركين؟ إنها الضرورة يا أم الفضل، وللضرورة أحكام. أعلم وأعلم، لكن هل من ضرورة بعد؟ لا، نعد العدة في هذا الليل ونرحل، فلا يشعر بنا أحد ولا يرانا أحد. Namun paman Rasulullah ini kemudian tetap berhijrah ke Madinah setahun sebelum Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Setelah tinggal di Madinah, Abbas bin Abdul Muthalib setia mendampingi Rasulullah baik dalam damai maupun perang. Saat kaum muslimin kocar kacir dalam perang Hunain lantaran mendapat serangan mengejutkan dari musuh, Abbaslah yang kemudian berhasil menyatukan kembali barisan muslimin hingga memenangi perang ini. Ya ma'asyar al-ansar! يا أصحاب السمرة إلى رسول الله إلى رسول الله إلى رسول الله. Saat masukan kocar kacir itulah kemudian ada Rasul di sana. Rasul sedang mengendarai kudanya, dan saat itulah kemudian diperlukan untuk menyatukan kembali muslimin. Di samping di kuda Nabi SAW, Nabi naik kuda, kemudian ada Abu Bakar, juga ada Umar, disebutkan juga ada Ali. Kemudian ada Abbas. Abbas posisinya ada di depan kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang sambil menuntun kuda Nabi. Dalam keadaan seperti itu, maka tentu Abbas orang yang sangat berani. Dia pasti akan menjadi target musuh karena mereka pasti target pertama adalah membunuh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian itu adalah keberanian seorang Abbas. Dan Abbas itu dikenal orangnya memiliki suara yang sangat keras. Jadi disebutkan Abbas kalau memanggil penggembalanya, dia punya, karena dia adalah orang yang sangat kaya, saat dia memanggil penggembalanya jarak 3 mil dia hanya tinggal berteriak saja, suara sangat keras. Saat itulah kemudian dia memanggil dengan suara kerasnya, memanggil ya ma'asyar al-ansar, wahai orang-orang ansar, kembali ke sini. Nabi SAW kemudian memanggil wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ini, baiat Hudaybiyah, kembali kalian semua. Kemudian situlah masyarakat kembali, masyarakat muslim berkumpul untuk membela Nabi SAW, dan saat itulah kemudian barulah muslimin kembali punya kesatuannya saat itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abbas adalah orang yang paling merasa kesepian. Ia pun kemudian menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh para khalifah Urasidin.
Mengingat kemuliaannya di hati Nabi, Khalifah Umar bin Khattab memilih Abbas sebagai satu-satunya orang yang paling pantas menjadi imam sholat memohon hujan saat kota Madinah dilanda kekeringan. Allahumma innahu la yanzilu bala'un illa bidhanb. Amin. Wa la yukshafu illa bitawbah. Amin. Wa qad tawajjaha biya al-qawmu ilaik limakan min nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Amin. وهذه أيادينا مبسوطة إليك بالذنوب آمين. ونواصينا بالتوبة آمين. فسقنا الغيث. Umar sebagai khalifah saat itu harus mencari siapa orang yang layak untuk berdoa, karena dalam syariat istisqa, minta hujan, diupayakan untuk memilih orang yang berdoa adalah orang yang paling soleh yang ada, orang yang punya kelebihan, supaya doanya cepat didengar oleh Allah SWT dan Allah segera menurunkan hujan. Maka kemudian pilihan Umar jatuh pada Abbas. Umar mengatakan bahwa engkau adalah orang yang paling dekat rahimnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan engkau adalah orang yang terbaik di antara kami. Jadi artinya Umar memposisikan Abbas, kelebihannya selain kesolehan juga kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Umar mengatakan, berdoa pada Allah SWT, ya Allah, dulu saat Nabi masih hidup, kalau kami meminta hujan, kami meminta dari Nabimu. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat, kami meminta dengan paman Nabimu. Maka kemudian Abbas pun berdoa, dan kemudian bahkan saat Abbas berdoa itu awan datang berkumpul sangat tebal, dan kemudian Allah memberikan anugerah hujan kepada muslimin saat itu. Usianya yang ke-82 tahun, Abbas meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, sebuah pemakaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat mulia yang sangat dicintai dan diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib memang dianugerahi Allah SWT harta yang kaya. Bahkan sampai dia meninggal, dia dianugerahi Allah harta. Dia juga punya banyak sekali budak. Sehingga disebutkan bahwa menjelang beliau wafat, disebutkan beliau sebagai amal solehnya membebaskan 70 budak yang dimilikinya. Dan membebaskan budak dalam syariat Islam adalah merupakan syariat yang sangat dipuji dalam Islam. Untuk itulah Islam adalah agama yang tidak menyukai dengan perbudakan. Kalaupun Islam mengatur, itu karena memang hal ini terjadi di masyarakat dan harus diatur. 70 budak dibebaskan oleh Abbas saat beliau menjelang meninggal. Ini juga menunjukkan kedermawanan yang luar biasa dari seorang Abbas radhiyallahu anhu. Adapun Rasulullah SAW, disebutkan bahwa dalam Mustadrak Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang Abbas, kata Nabi SAW, Al-Abbas minni, Al-Abbas minni. Kata Nabi SAW, Abbas itu adalah bagian dari diriku. Dan cukuplah kalimat itu untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak akan pernah mengeluarkan kalimat itu kecuali ini adalah orang yang begitu dekat dan mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, suatu saat beliau ditanya oleh seseorang. Ditanya oleh seseorang dengan mengatakan, Anta akbar am Rasulullah. Sebenarnya kalimat Anta Akbar Am Rasulullah dalam bahasa Arab, sebenarnya dia orang ini ingin bertanya tentang usia. Siapa yang lebih tua, kamu atau Rasulullah? Tetapi dia menggunakan satu kosakata yang kurang pas, yaitu kalimatnya Akbar. Akbar itu bisa jadi artinya lebih agung atau lebih besar. Lebih besar artinya lebih tua. Tetapi kata Akbar itu tidak disukai oleh Abbas ketika diperbandingkan antara dirinya dan Rasulullah SAW. Dan ini adab pada Rasulullah SAW. Kita pun harus memiliki adab seperti Abbas. Abbas kemudian mengatakan, Rasulullah Akbar, wa ana asan minhu. Kalau urusan yang lebih besar, Rasul yang lebih besar. Tetapi saya lebih tua. Kalimat yang luar biasa. Dan kita diajarkan, bahkan Al-Quranul Karim ketika menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan panggilan Ya Yuhan Nabi, atau disebut sebagai Abdun, yaitu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah SWT pun
mengajarkan kepada kita bagaimana beradab tentang Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Abbas sendiri yang sebenarnya dia tahu apa yang dimaksud oleh orang itu, tapi dia tidak mau menggunakan kosakata yang kurang pas. Kalau masalah lebih agung, lebih besar adalah Rasulullah, tapi saya secara usia lebih tua. Ada beberapa kalimat Abbas yang menunjukkan bahwa kelahiran orang tercerdas, orang ulamanya para sahabat, yaitu putranya sendiri, yaitu Abdullah putranya Abbas, dikarenakan juga adalah nasihat-nasihat Abbas. Ini pelajaran sekaligus buat setiap ayah. Untuk melahirkan anak-anak yang istimewa, maka harus seorang ayah memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dengan untaian kalimat yang baik, yang mudah dipahami, tetapi hadir dari hati yang paling dalam. Karena kalimat dalam hati yang akan sampai ke hati, bukan hanya kalimat yang tidak pernah melampaui tenggorokannya. Suatu saat, karena Abbas juga hidup di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan subhanallah putra Abbas yaitu Abdullah yang usianya saat itu baru 15 tahun mendapatkan posisi yang sangat tinggi di pemerintahan sebagai seorang ilmuwan yang memberi nasihat, memberikan masukan terhadap kebijakan negara. Melihat itu, maka kemudian ayahnya memberikan nasihat. Melihat posisi yang tinggi anaknya di pemerintahan itu yang baru berusia 15 tahun. Dia mengatakan bahwa inna hadzal rajul qad adnaka wa akramak fahfad anni thalathan. Khalifah ini, Umar ini, aku lihat begitu memuliakanmu, nak. Maka nak, ingat-ingat tiga hal dariku. Yang pertama adalah jangan sampai Umar sekalipun menjumpai kamu berdusta. Satu, mereka orang yang terpercaya, hati-hati cacat karena dustamu. Yang kedua, wala tafsyan lahu sirra. Jangan sampai kau sebarkan rahasianya. Mungkin Umar punya rahasia karena kau orang yang sangat dekat, jangan sampai menyebarkan rahasianya. Wala tagtaban indahu ahada. Dan jangan sekalipun kamu menggunjing, membicarakan aib orang di sisinya, di hadapannya. Subhanallah, tiga-tiganya adalah hal yang sangat berharga. Pantaslah kemudian lahir orang hebat seperti Abdullah dari tangan Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib inilah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, berdiri tegak hingga 5 abad lamanya. Sejarah mencatat, kekhalifahan Abbasiyah menjadi puncak zaman keemasan peradaban Islam sepanjang sejarahnya.